buat korban yang bersangkutan, saya lagi minta maaf. Itu aja. Ada viral, yaitu viralnya itu adalah ada seorang wanita katanya korban digorok oleh ibunya. Ternyata setelah hasil penyelidikan kita cek TKP, ternyata berita tersebut tidak benar, jadi alias hoax ya. Ya, pelaku itu sementara kita amankan dulu. Nah, kenapa pelaku kita amankan? Karena setelah kita tanya, setelah kita minta keterangan, ternyata dia mendapat di grup WA-nya bahwa ada salah satu apa itu video, buka video ya, yang menyatakan katanya digorok. Ternyata dia berusaha mengupload ya. Ternyata dia itu belum mengecek kebenarannya, tapi ternyata sudah main upload aja. Sebenarnya dia itu anak tersebut ya, si Sophia Miranti ini, sebenarnya dia itu hanya kegores. Itu pisau komputer, ibunya ini kan pedagang lontong, ya kan, pedagang dan lain lontong, tidak sengaja. Ternyata di sampingnya ini ada si ini si korban, ya kan, tidak sengaja pisaunya ke tergores lah sedikit, hanya luka sedikit. Dan kemudian setelah dibawa ke rumah sakit, ternyata hanya dikasih Betadine selesai. Yang bersangkutan sudah pulang dan sampai sekarang sudah kembali. Itu kalau untuk yang viral ini, kebetulan warga Lubang Buaya, Jalan Sawo, RT. Jalan Sawo aja ya bang ya? Ya, Jalan Sawo, terus kemudian si yang diduga pelaku ini juga tinggalnya juga sama-sama warga, satu warga juga dengan. Berarti intinya itu video dapat dari grup WA RT gitu bang? Dari grup ini, grupnya si pelaku, si yang dua pelaku. Oh. Jadi sementara kan namanya praduga tak bersalah. Iya. Yeah. Sementara kita amankan, setelah kita minta keterangan, ternyata ya itu tadi karena dia mendapat video ini dari grup WA-nya. Bang, ada imbauan bang untuk warga bang? Iya, biar jangan berbuat seperti itu. Jadi saya mengimbau pada warga khususnya, jadi pada saat akan memviralkan sesuatu ke media sosial, kalau memang belum itu akurat kebenarannya, jangan terburu-buru. Nge-share ke media sosial. Karena dampaknya akan semakin luas dan tidak kurang menciptakan situasi kurang kondusif.